Night vision udah, two way speaker udah, konektivitas ke aplikasi sudah. Xiaomi Yicam. Xiaomi. Paketannya di dalam dusnya itu ada buku panduan dalam bahasa Cina, charger sama kabelnya. CCTV dari Xiaomi ini bisa dipakai menggunakan WiFi atau tanpa jaringan WiFi. Untuk penggunaan aplikasi CCTV Xiaomi itu menggunakan Mi Home, sama seperti produk-produk Xiaomi lainnya yang untuk perangkat rumah itu menggunakan aplikasi Mi Home. Sebenarnya ini bukan hanya CCTV untuk rumah, untuk toko, ini bisa dipakai loh. Seumpama mau dijadiin buat dashcam, itu bisa. Jadi asal dia hidup itu udah otomatis ngerekord. CCTV IP cam itu pas nggak ada WiFi itu nggak bisa digunakan, tapi ini bisa. Jadi tanpa jaringan WiFi dia masih bisa ngerekam. Masih bisa ngerekam. Powernya juga bisa pakai power bank disambunginnya. Di sini ada buat slot memory card. Buat slot memory card ada. Ini buat reset. Ini bisa juga dilepas dari rumahannya. Ditekan aja. Begini. Nah, kalau seumpama mau pakai mode duduk, dia tinggal, atau seumpama mau pakai mode berdiri atau pakai rumahan, dia bisa bebas. Begini pun bisa di ceiling atau di atap. Ininya tinggal nanti tinggal diputar. Atau untuk fokus yang mau didapat, tinggal diputar aja. Bisa di sini, bisa dibuka. Ini buat tempat baut. Jadi seumpama di dinding atau di atap, itu bisa dibaut. Kuat. Untuk fiturnya sendiri, dia udah night vision. Jadi pas keadaan gelap, itu masih bisa ngerekam. Selain night vision atau ngerekam di tempat gelap, dia juga ada speaker, two way speaker, jadi nggak hanya searah, dua arah, jadi bisa komunikasi. Dicoba hidupin, dilihat fiturnya, sama nanti tes yang ini, two way speaker. Di sini di tempat memorinya masukin memori dulu. Masangnya gini. Masang memorinya ditekan sampai bunyi cetek. Gitu. Saya coba tesnya pakai power bank. Sini. Nanti sebelum dipakai siapin SIM ejector buat ngereset. Kalau udah hidup kuning, udah bisa di-reset. Ah, keluar bahasa Cina. Nah, dia lagi ngereset. Kuning, lagi reset. Tik tik. Bunyi dia. Nah, kalau sudah standby indikator kuning blinking, itu udah bisa dideteksi di aplikasinya.
seperti biasa masuk aplikasi Mi Home. Begitu koneksinya tersambung, di sini ada sukses, tulisan sukses di sini, dan indikatornya udah berubah jadi biru. Ini hasilnya. Kita coba tes two-way speaker. Di sini tinggal tekan aja. Ada gambar mic. Subscribe bisa kali. Like bisa kali. Oke. Kita coba. Night vision. Ini tampilan night vision. Tampilan night vision dari Xiaomi. Handphonenya saya matiin aja ya. Nah, ini sama sekali gelap, gelap banget. Semua sudah dimatiin. Gelap gulita di sini, jadi nanti hasilnya itu hitam putih. Night vision udah, two-way speaker udah, konektivitas ke aplikasi sudah. Sudah semua cukup. Seumpama ada yang bingung atau sekedar tanya-tanya, silahkan di komentar. Xiaomi AP Cam ini itu lensanya udah wide angle ya, jadi melebar. Di toko online Indonesia sudah banyak yang jual. Fungsi loh ini. Bisa buat di mobil, bisa buat di kamar, bisa dengan sambungan WiFi, bisa tanpa WiFi. Untuk ngelihat hasilnya bisa dari aplikasi atau cabut memory card dari sini. Terima kasih sudah mampir di Windryland. Subscribe channel saya, share video-video saya. Like video-video saya. Terima kasih. Suwun.